Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mic. Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sorry. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala sayyidil amin ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wal nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa min qadaril azim وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله Tuan Imam yang saya muliakan, pimpinan pengerusi, seluruh jawatan kuasa, pengurusan, pentadbiran, seluruh penggerak, penyusun, pengatur, semua yang sentiasa menjadi penyokong dan pendokong Masjid Al-Iman. Masjid viral ni. Kapet baru. Baru 7 tahun. Alhamdulillah. Walaupun nak masuk dalam tu boleh tahan juga. Rupanya ada masjid yang tersergam indah di celahan dan di dalam kampung ni. Assalamualaikum Sri Muhammad, kali pertama saya sampai. Terima kasih tuan-tuan atas kesudian. Orang Kedah mula bersuara. Rupanya orang Kedah ni dia suka benda-benda manis tu. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak masjid atas jemputan dan santunan. Saya sangat merangikan. Alhamdulillah, ramai ibu-ibu malam ni. Malam ni tak pergi market ke? Ramai malam ni, bukan time ni, time pergi market ke? Semalam kau. Demi Ustaz Manis, kami sanggup korbankan cancel semua semalam. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah SWT. Kesempatan permulaan ini antara nikmat yang Allah anugerah dan Allah hadiahkan kepada kita tuan-tuan. Nikmat perasaan dalam agama. Itu nikmat. Nikmat ada perasaan dalam agama. Antara nikmat tertinggi dalam hidup kita ni, nikmat ada perasaan dalam agama. Tuan-tuan faham ayat tu? Ada orang ada agama tapi tak ada perasaan. Tidak ada perasaan. Tengok masjid tak rasa nak singgah. Tengok Quran tak rasa nak baca. Tengok tabung tak rasa nak sedekah. Tengok sejadah tak rasa nak sujud. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok masjid tak rasa nak sokong. Ni contoh. Tengok ustaz. Tengok ustaz tak rasa nak ajak makan nasi di rumah dia depan kuliah. Contoh. Okay, contoh tu eh. Tapi siapa nak buat, saya tak marah. Walaupun contoh. Jadi, ada orang tuan-tuan yang Allah cabut nikmat dalam hati dan jiwa dia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dia tak rasa bersalah. Bila, walaupun dia memegang title Islam juga, tapi Allah cabut nikmat. Maka dia tak ada lah nikmat macam tuan-tuan ni. Jadi kita, tuan-tuan yang boleh ada masjid ni ketika ini sebab nikmat tu masih terpelihara. Allah masih campurkan satu rasa perasaan nak duduk dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatallahi ta'ala. Ini antara nikmat yang tak ramai orang ada. Ada orang yang rumah dia hanya seinci daripada tepi tebing masjid. Rumah dia berjiran dengan masjid tapi belum tentu lima waktu muka dia nampak di dalam masjid. Okey? Ada orang yang rumah dia 500 meter. Ada yang 5 kilometer. 15 kilo rumah dia nak ke masjid. Tapi dia lah orang pertama yang paling awal sampai. Nak beritahu bahawa tuan-tuan, yang menggerakkan kita, yang tuan-tuan yang boleh sampai sini bukan kaki.
Tuan-tuan berjalan dengan, tuan-tuan melangkah dengan kaki, tapi tuan-tuan berjalan dengan hati. Tuan-tuan memegang pen dengan tangan, tapi tuan-tuan menulis dengan hati. Tuan-tuan memandang dengan mata, tapi kita melihat dengan hati. Alhamdulillah. Beza no, orang perempuan dengan orang lelaki. Orang perempuan dengan kuliah, ustaz baru bagi salam, dia tulis muka, siap lah tu. Tu, dia boleh cek nota belakang. Ada yang masjid mana? Kata saya baru ustaz. Assalamualaikum. Tengok daripada jauh tu, satu muka siap lah. Saya kata, maklum ni tulis apa? Aku baru bagi salam je pun, muka rimah ni. Rupanya minta nota, rupanya tulis resepi. Nak ni nak masuk raya ni, kawan sebelah tulis resepi kuih sampri, dia mazola, tukar. Patutlah penuh nota, resepi rupanya no. Ni malam ni bukan resepi ya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Tengok sama lelaki, relax, mana ada nota. Dia pun ni lebih iman Syafi'i. Dengar masuklah hati tu eh. Boleh tahu tu. Hei ustaz, makan dalam nampak, awal-awal. Okay, InsyaAllah, Alhamdulillah, semua. Okey tuan-tuan. Jadi untuk memulakan pertemuan dan perkongsian kita malam ni, insyaAllah, Alhamdulillah, Syed Muhammad, kita nak membicarakan satu tajuk yang saya kira kita tak larang nak dengar kan. Tapi dalam banyak-banyak tak larang nak dengar ni, saya kira mudah-mudahan malam ni, malam yang tuan-tuan akan mendengar dengan penuh teliti. Sebab mungkin saya akan cuba menyampaikan daripada hati. Dan pastinya segala penyampaian dan perkongsian saya datangnya dari apa yang telah disebut oleh Nabi. Okay, cerita tentang akhir zaman ni, muslimin dan muslimat, kita mungkin pernah mendengar kali pertama khutbah, tazkirah, forum akhir zaman ni, mungkin 50-30 tahun yang lampau. Kan? Kita dah dengar dah cerita ceramah ni. Tapi dulu ni kita tak faham dan kita tak tahu pun dan kita tak terbayang. Sebab apa? Sebab akhir zaman ni benda yang jauh lagi waktu tu. 30 tahun dulu dengar forum akhir zaman. Pendia akhir zaman, Imam Mahdi pun semua ni. Kan? 30 tahun dulu ustaz-ustaz cerita dah. Di akhir zaman nanti inna baina yaday saah laharjan, akhir zaman nanti kamu akan melihat bumi dan tempat kamu akan penuh dengan peperangan, kekejaman, kezaliman, penindasan, pembantaian, pembunuhan. 30 tahun dulu ni tazkirah punya ceramah ni, tapi tak berapa nak faham, dengarlah. Sebab apa? Sebab benda tu tak berlaku lagi di depan mata. Tapi tiba-tiba tuan-tuan, segala apa yang telah kita dengarkan 30 tahun yang lampau, pembantaian, pembunuhan, peperangan, kekejaman, penindasan, semua sedang dipertonton depan mata. Palestin, Kashmir, Uyghur, Rohingya, negara-negara yang ditindas, dibalun dan dibantai umat Islam, dipijak dan disepak, dah berlaku depan mata. Oi, yang ni, adakah aku sedang berada di akhir zaman ni? 30 tahun aku dengar ceramah ni, tak faham. Lah ni baru berlaku. Nak Abang Mai kata, akhir zaman ni benda benar. Cuma dia tunggu masa aja berlaku. So, nak faham kata akhir zaman ni, siapa akhir zaman? Dalam ayat mudah, kita lah. Sebab apa? Akhir zaman adalah orang yang berada di last. Orang yang berada di hujung. Orang yang berada di penutup. Dan tidak ada orang selepas itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat selepas umat Muhammad. Tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Itulah akhir dan penghujung. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada penamat. Melainkan kitalah penamat. Kalau dalam jalan, kita kata kalau umpama jalan, jalan mati. Kan, nama jalan mati, dia tak mungkin ada jalan lagi lepas tu. Kan? Kalau ada jalan lagi boleh masuk, dia tak punya jalan mati, dia punya jalan hidup. Ni jalan mana? Jalan mati. Maksudnya tak boleh pergi dah. Ending dia kat situ. Jadi kita ni umat yang umat umpama kita ni jalan mati. Sebab apa? Lepas kita tak ada siapa dah. Kita ni penutup sekalian dunia. Kunci dunia di tangan umat Muhammad. Setelah umat pertama, umat Nabi Adam menerima kunci dunia, dipas kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kepada Nabi Idris. Nabi Hud. Nabi Idris. Nabi Hud. Nabi Soleh. Pas. Next. 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 Up. Pas baton. Sampailah umat Nabi Isa menyerahkan Islam kepada, kunci kepada umat Muhammad. Up. Umpama macam kita pelari baton. First runner. Second runner. Third runner. Sprinter. Akhirnya. Berluru menaju. Menuju puncak. Sampai ke garisan penamat. Maka kita sedang pegang kunci Islam sampai ke garisan penamat. So kita yang pegang ni,
Tuan-tuan, kalau kita lari kan, lawan lari 4x100 meter, bila sampai pelari terakhir tu, hui, yang ni memang kemuncak lah. Betul tak? Kalau kita di sekolah kan, dengan sorakan, dengan waktu ni debaran, siapa yang paling sempat akan sampai dekat garisan penamat, semua mata akan terfokus, tertumpu pada orang yang last sekali lari tu. Nasib penentu ditentukan oleh pelari terakhir. Maka kita adalah pelari terakhir di atas trek dan balapan yang bernama dunia. Boleh? Okay, itu sebagai mukadimah. Okay, tuan-tuan yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, nak faham tentang akhir zaman ni, ada benda yang tercabut, ada benda yang terlahir. Okay, so ada dua benda yang akan ada pada akhir zaman. Satu yang tercabut, satu yang akan baru muncul dan lahir pada zaman akhir zaman ni. Okay, benda apa yang akan tercabut? Bila sampai ke jalan mati, bila sampai ke penghujung, bila sampai ke ending ni, zaman nak berakhir ni, apa benda yang tercabut? Yang pertama Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah keberkatan. Keberkatan waktu. Keberkatan waktu ni maksudnya apa? Berkatnya waktu ni bermaksud kita boleh buat benda baik dalam satu benda. Dalam satu masa tu, banyak benda kita boleh buat. Itu tanda masa kita, waktu kita, hidup kita berkat. Macam mana nak tahu hidup kita berkat? Banyak benda baik kita boleh buat dalam satu masa. Itu tanda hidup kita berkat. Contoh paling mudah macam mak kan. Ibu-ibu dengan ayah-ayah. Ibu-ibu kalau dia masak, kan? Dia buka api, dia masuk telur, apa, dia start masak, tengah api duk tengah panas tu tunggu lauk nak masak, ikan temenung, ikan bawal, ikan siakap dan ikan-ikan yang orang satu dengannya. Sementara nak siap ikan tu, mak akan pi tepuk bantai, pi ambil penyapu, kan? Pi ambil keng, dia lap pak, dia pusing pula bantai. Lansir yang teronyah-ronyah, kedok-kedok, dia perbetir pula. Tak habis 5-6 benda dia buat dekat kosyen dekat luar tu, tuan-tuan. Dia main dekat dapur, tengok-tengok ikan tidak hangus. 7-8 benda. Mak buat dalam satu tempoh 5 minit, 10 benda settle. Tapi kalau ayah, kalau dia goreng telur, nasib baik telur dia tak goreng, dia akan menunggu di dapur itu sampai telur tu masak. Itu beza pak dengan mak. Kan? Salah Muhammad. Jadi dia akan tunggu telur tu. Sebab telur itu adalah masa depan dia. Boleh tahu tu? Betul lah kan? Adakah ayat saya salah? Telur itu adalah masa dia. Dia sedang memasak telur. Jadi dia tak boleh buat ajar lain. Lelaki. Dia tak hati. Nak pergi konyang-konyang kosyen tak boleh. Salah Muhammad. Jadi adakah lelaki ni kurang berkat? Sebab kita tak boleh nak buat banyak benda dalam satu masa. Tapi orang perempuan boleh buat. So kemenangan dan kelebihan perempuan adalah dia boleh buat. Itu tanda berkat. Contoh keberkatan waktu ni tuan-tuan, pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika dia berusia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Dia memimpin dunia tuan-tuan. Beberapa negara di kerajaan wilayah berada dan berjaya ditakluk dan dibuka. Umur baru 19 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, 19 tahun telah menjadi legend. Anak kita 19 tahun legend juga. Tapi tambah satu perkara depan, mobile legend. Itu anak kita 19 tahun. The legend of the mobile. Dulu, zaman Sultan Umar Al-Fatih, zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, umur 20 tahun tawan dunia. Umur 21 tahun jadi imam. Pemimpin sultan anak muda waktu tu, dialah baca khutbah, dialah baca tazkirah, dia jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويه إمام نوي إمام مكوح ماي ماجي ألوك مدي ويه 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 إمام مكوح ماي بوسين بلاكنا تنقى قوبانيا anak Pak Man, anak Pak Man, anak Pak Man, Pak Man yang baru menikah tu, Pak Man yang menikah lain tu, contoh. Anak dia baru balik Mesir, umur 19 tahun jadi imam. Contoh macam tu lah nak Abang Mai kata. Simin dan bersimak kumpulullah, bersalah Allah SWT. Jadi itu tanda berkat. Jadi keberkatan ni ialah
benda yang anak muda, contoh macam Sultan Al-Fatih tadi, dia muda tapi dia boleh buat banyak benda, dia boleh membuka wilayah negara dalam satu masa. Tapi bila masuk akhir zaman ni, banyak benda baik tak dan lah. Nak main masjid, tak dan main semayang, tak dan nak main kuliah, tak dan nak nak mengaji pun tak dan. Apa benda pun tak dan, hak dan tak tahu benda pun yang dan tau. Tapi anak-anak muda yang boleh main malam ni, ha, ini tanda berkat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh-contoh nak ambil calon menantu, kena ambil siapa yang main masjid malam ni, dia layak jadi calon menantu ustaz. Boleh? Tahu-tahu. Sebab apa? Sebab berkat tu ada. Maksudnya kita sempat buat benda baik dalam tempoh usia muda, sesibuk mana pun, benda baik tu sempat buat, itu tanda berkat. Tapi bila akhir zaman ni, banyak benda dia kita tak dan, kita banyak bagi syarat. Tengoklah, kalau aku dan, aku pi. Kalau aku ingat, aku buat. Kalau aku sempat, aku mengaji. Kita dah bagi syarat kepada Allah. Tuan-tuan perasan tak? Kita banyak bagi syarat dekat Tuhan. Kalau dan, saya singgah masjid. Kalau ingat, saya pi masjid. Kalau dan, saya mengaji. Duk kalau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Allah tak pernah letak syarat pada kita. Bayangkan kalau Allah letak syarat. Allah kata apa? Kalau hang mai semayang, baru aku bagi hang naik gaji. Kalau hang nampak muka kat masjid, baru aku upgrade hang punya jawatan. Kalau hang bangkit subuh, baru aku bagi hang sarapan. Kalaulah Allah bagi syarat macam tu. Tapi kita tuan-tuan tak ada syarat. Allah tak pernah letak syarat. Subuh tak pernah bangkit, sarapan dia tutup tiga pinggan sepupu tu juga. Kan? Boleh tu ayat tu kau ayat habis Kedah lah tu. Soalnya semua mak bunyi macam kasar, tapi Kedah macam itulah ayat Kedah kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi tercabut ni adalah apa benda yang tercabut? Berkat. Allah angkat ni berkat ni. Berkat waktu, berkat hubungan. Berkat hubungan ni maksudnya apa? Sat-sat bergaduh, sat-sat berkeli, sat-sat tak puas hati. Sat-sat dendam, sat-sat dengki, sat-sat iri hati. Sat-sat tengok maklong timah jual cucuk badak. Maklong ramlah jual cucuk tepung talam. Dia tengok tepung talam laku, hak cucuk badak ni hantar santau. Geram betul lah. Pasal apa orang tak nak beli cucuk badak aku ni? Soalnya Syed Muhammad. Sebab apa? Sebab selama ni dia scam orang. Hang jual cucuk badak, tak ada badak pun memang orang tak beli. Boleh? Tuan-tuan macam tak ada perasaan no? Dia lambat pick up lah. Lambat, okay. Pas line lambat sampai. Okay, tak apa. Okay. Okay, Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Boleh saya teruskan lah? Okay, insyaAllah. Okay. So, apa benda yang tercabut? Allah cabut berkatnya hubungan. So, zaman ni, zaman yang tak puas hati sikit. Mak-mak tak puas hati sikit cikgu. Cikgu. Oh, muka-muka ni. See you in court. Weh, zaman lah ni, ni jari-jari ni. Tak puas hati sikit, main serang cikgu di sekolah. Betul tak? Ni geng-geng apa ni budak-budak ni? Sekolah tak puas. Balik mengadu kat mak, mak bersama naik dengan anak. Mana, mana, mana? Cikgu hang mana, mana? Amboi, hang nampak pun nampak. Zaman dulu mana adalah orang main serang cikgu di sekolah. Betul tak? Zaman lah tak puas hati sikit cikgu semua kena. Cikgu ni antara-antara maksa yang paling banyak kena saman lah. Yang mak ayah. Bagi kerja sekolah sikit pun kena saman. Denda anak berdiri pun. Lah ni zaman lah budak-budak memang tak boleh disentuh. Sebab saya cikgu kan. Nak buat penerangan sikit, penjelasan. Nak mengajak macam nak macam mana. Nak sentuh tak boleh. Nak bagi berdiri tak boleh. Nak denda tak boleh. Nak cubit tak boleh. Nak tinggi suara tak boleh. Cikgu kalau tak boleh tinggi suara. Tuan-tuan sekolah. Anak-anak sekalian buka buku ya. Tak buat kerja sekolah kan? Tak apa, cikgu tak marah pun. Cikgu tak marah, ya Allah. Aduhai. Jenuh kalau tu cikgu mati. Lah ni cikgu ni ramai mati awal tau. Sebab stres. Nak marah tak boleh. Oh, tak buat kerja sekolah ke? Tak apa, cikgu tak marah pun. Cikgu tak marah. Itu adakah kita berada di zaman yang sudah tercabut, tuan-tuan? Tercabut keberkatan pendidikan. Assalamualaikum Muhammad. Sebab apa? Sebab semua benda kita ditawan oleh teknologi. Semua benda ada kepentingan dunia. Allah cabut benda tu. Bila pendidikan tak ada, tak berkat tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok anak tu akan melahirkan masyarakat. Masyarakat tu akan melahirkan pemimpin. So bila melahir pemimpin yang menipu rakyat, pemimpin tu lahir dari masyarakat. Masyarakat lahir daripada pendidikan anak-anak tu. Bila anak-anak tidak terdidik, melahirkan masyarakat yang kurang ajar. Setuju?
Tia, adakah ayat saya salah? Budak pelajar melahirkan masyarakat. Kenapa banyak menipu, banyak duk ambil harta orang? Sebab zaman anak sekolah tu zaman yang tidak terdidik. Dan dia bawa zaman tu naik ke peringkat dewasa-dewasa. Dia duduk dalam masyarakat, dia buat hawak dalam kampung. Zaman kita susah nak jumpa zaman macam tu. Betul tak? Sebab apa? Zaman dulu, anak hang, anak aku. Zaman kita, zaman kita. Zaman kita, saya ingat zaman saya. Balik lambat sikit ke apa, pakcik sebelah, jiran sebelah, main tarik telinga ni. Dan kita pun reda pakcik, jiran sebelah main tarik telinga, cubik perut. Dia buat macam kita ni anak dia. Dan kita pun reda. Kita anggap, ya saya anak pakcik. Zaman dulu, kan? Anak hang, anak aku. Anak hang tak kena, aku kutip macam mana anak aku tak, anak aku buat salah. Macam itulah aku cubik. Sebab tu kita terdidik dengan beradab. Sallallahu alaihi wasallam. Itu nak beritahu ni keberkatan ni. Jadi akhir zaman, tak ada dah zaman tu. Zaman kita masih ada. Saya sering kali sebut dalam kuliah. Anak zaman kita kan. Sallallahu alaihi wasallam. Nak lalu depan orang tua-tua, kita buat macam mana? Tumpang lalu makcik. Ya Allah, kita bagusnya anak siapa ni. Bukan sekat tunduk, sujud tu. Tumpang lalu na, ya Allah. Kita ya Allah, sejuknya. Hati. Zaman kita. Nak lalu depan orang tua-tua ni, tumpang lalu makcik. Betul tak zaman kita? Zaman lah ada budak-budak macam tu. Cuba lalu sat seorang nak tengok. Lalu ha-ha-ha dengan telefon, langgar habis kaki orang tua-tua. Itu ya. Itulah akhir zaman, tercabutnya nilai keberkatan dalam pendidikan. Bila hak geng-geng macam ni yang akan membentuk masyarakat yang hawak ni. Akhirnya melahirkan. Macam saya ulang balik. So anak-anak sekolah, masyarakat melahirkan pemimpin. Pemimpin tipu rakyat. Dia pusing kau tu lah. Ini bukan nak cerita politik. Nak bagi tahu. Kita yang melahirkan, tuan-tuan. Kita, itu produk kita. So nampak macam mana? Dan kita kena kembali kepada sistem dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Belajar. Tapi tuan-tuan, Bunda Nayahya, nak abang mai, itulah akhir zaman. Nak abang kata, poin kita, Allah cabut berkat tu. Apa lagi yang tercabut tuan-tuan? Allah cabut keamanan. Saya tanya tuan-tuan, waktu saya duduk di you know, Sallallahu alaihi wasallam, rumah saya di Kuala Nerang, ladang tebu kan. Saya membesar dalam ladang tebu. Suatu mana? Boleh tahu tu? Tapi sejarah nama Ustaz Manis ni bukan di ladang tebu. Dia tempat lain, itu saya di Sabah dulu. Jadi saya membesar di Kuala Nerang, Sallallahu alaihi wasallam. Saya membesar, saya tak sesuai guna ayat tu no. Saya okay, saya mengecil. Boleh? Tak sesuai membesar kan, sebab tak besar-besar. Okey, jadi saya mengecil dalam ladang tebu. Ayah saya kerja di Kilang Gula Perantara. Jadi saya sekolah semua kat sana lah. Jadi zaman saya ni, zaman kami ni, Sallallahu alaihi wasallam, tidak tak pernah kunci pintu rumah. Ni nak pecah rahsia ni. Dan tak pernah berlaku kecurian, kehilangan ke apa. Sebab masing-masing ni, tak tahu dia macam seolah-olah macam, padahal kita pun tahu jiran kita tidak tak kunci pintu, tapi tak terasa nak masuk rumah jiran. Dalam taman, nak mak terberkatnya zaman tu. Kalau kunci telefon, kunci tinggal kat luar. Nasyat lah. Nasyat kan? Ren. Cuba buat malam ni. Sungguh tuan-tuan. Zaman tu kami tidur, kunci buah kat luar. Nak abang malam tu, ya Allah berkatnya. Itulah zaman Imam Mahdi nanti, Allah sebut Al-Adl wal-Ihsan. Dalam hadis yang Al-Fitan, bila munculnya Imam Mahdi, dia akan buat Al-Adl wal-Ihsan. Ketika mana yuwa ti usmu husmi wasmu abi hisma abi min ahli baiti, akan keluarnya membawa dua benda, al-adli wal ihsan, zaman yang baik wal barakah, zaman berkat, zaman yang orang tak teringat dan tak teringin nak buat benda tak elok. Ni zaman berkat. Jadi sebab tu Saidina Ali, Saidina Umar pernah ditanya, macam mana nak tahu tempat tu berkat? Yang pertama tengok pada masjid, yang pertama tengok pada solat jemaah, yang ketiga tengok pada solat subuhnya. Tiga benda ni terjaga, maka kompom dan komprom masjid dan kampung tu berkat. Bila tanda berkat, Allah akan turunkan malaikat untuk menjaga daripada setiap arah dan tempat. Tuan-tuan pernah dibuat kajian di kondominium mewah A, bangun, blok A dengan blok B di KL. Satu yang blok A ni ada security guard, yang B ni tak ada security guard. Ada tapi tak ada guard. Dua-dua ada surau, tapi surau yang security guard ni tak ada orang, tak hidup sangat. Yang hak tak berapa ada guard ni, dia punya hidup memang mencurah dan aktiviti meriah.
dalam tempoh hanya beberapa bulan, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, rumah kondominium hak penuh dengan gad ni sat-sat hilang. Sat-sat tu tak kena, hak sat-sat curi motor, sat-sat kena pecah rumah. Hak combo B ni, hak tak ada sekali tegak, ada tapi on off. Surau dia memang sangat hidup dan tak pernah berlaku kecurian. Di situ boleh dibuat satu darjat dan ukuran. Bila hang penjaga pengimarahan surau, aktiviti ukhuwah silaturahim, taman, kejiranan dijaga, sallallahu alaihi Muhammad al-jar qabla dar, yang Nabi buat dalam peristiwa hijrah. Maka bila Allah turun berkat, maka setiap masyarakat dalam dan setiap umat dalam kejiranan, hubungan dia dekat dan dia tak terasa pun nak masuk rumah kawan dia, dia tak terasa. Sebab dia apa? Dia rasa silah ar-rahim, kasih sayang dalam hubungan tu ada. Dia tak sanggup dan tak tergamak nak ambil barang dalam jiran rumah, walaupun dia tahu jiran rumahnya tidur tak kunci pintu ataupun kunci tapi kunci kat luar. Macam rumah Ustaz Manik. Saya seorang boleh buat macam tu. Tuan-tuan jangan buat benda ni. Nak try boleh lah, tapi kalau jadi apa-apa saya tak tanggung. Ni cerita zaman 30 tahun dulu. Semin dan bersimak Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa benda lagi akhir zaman ni cerita tentang yang boleh tercabut? Akhir zaman ni tercabut apa lagi? Allah kata tercabut kemuliaan bangsa. Tuan-tuan, zaman Nabi pas kepada zaman khalifah, zaman sahabat, zaman khalifah. 1315 tahun tuan-tuan, kita pegang kuasa dunia ni. Dunia ni kita punya. Tuan-tuan tahu tak? Dunia ni orang Islam punya. Selama 1315 tahun, 23 pada zaman Nabi, 30 tahun zaman sahabat, 1215 tahun zaman khalifah. Keseluruhan bermula zaman Nabi sampai zaman Turki Utsmaniyah. Keseluruhannya tuan-tuan dan puan-puan, 1315 tahun dunia ini dipegang dan ditakbir urus oleh orang Islam. Seorang satu habuk pun tanah umat Islam tak berani diceroboh, dijarah dan dijamah oleh Palestin, oleh Yahudi, oleh US dan oleh Adullah. Seorang satu kerajaan dan kekuasaan pun tak berani ceroboh. Sebab apa? Sebab Islam sangat kuat dan megah ketika itu. Sebab apa? Sebab Allah mencampurkan rasa takut kepada musuh. Dulu ketika zaman Nabi memegang tampuk penguasaan Islam, zaman sahabat, zaman khalifah menguasai dunia, ketika orang Islam nak berperang, tuan-tuan, musuh-musuh dalam perang, tak kisahlah perang Badar, Uhud, Tabuk, Khandaq, Khaibar, semua sidik peperangan, mereka dengar saja Nabi dan bersama para pasukan, para sahabat, batalion, regimen, infanteri, militeri yang dipimpin oleh jeneral panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedengar kata Nabi mai, dengar kata orang Islam mai, on the way tak sampai lagi pun, wi lari tu lari. Oh Islam on the way. Dia punya takut bergegar dan berdebar dengar kata Islam sampai. Sebab apa? Sebab aura keberkatan, dia panggil izzah, mulianya bangsa dan waktu tu menyebabkan musuh takut. Lah ni lagi kita pi lagi mana orang Islam mana nak bela Palestin mana. Lagi kita pi lagi depa main. Sebab apa? Sebab musuh tak takut. Tama-tama tengok geng-geng kita anak bukit ni kan. Tuan-tuan rasa-rasa Yahudi kalau tengok muka geng anak bukit ni takut. Ya nak bukit tuduh. Geng istana ni. Geng tongkol sultan ni. Rumah tepi istana. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, orang tengok kita orang tak takut. Siapa? Something wrong. Sebab mungkin kita tidak takut pada Allah Azza wa Jal. Formulanya tuan-tuan, orang yang takut pada Allah, Allah akan buat musuh takut pada kita. Orang yang mencabar Allah Azza wa Jal, maka Allah akan buat musuh mencabar kita. Hari ni kita dicabar. Lah ni zaman orang tak takut, kan? Zaman orang promo barang-barang, kita kata barang-barang lucah secara live. Dulu kalau nak berdating, kan, zaman-zaman kita. Makcik ingat tak makcik? Zaman kita dulu. Zaman dulu nak berdating dengan pakcik, oh, tengok kiri kanan, pulih. Kan? Punya usha line, punya tak berani nak keluar. Betul ya? Oh, zaman lah dia buat live lagi. Kami tengah berdating. Tap screen guys, tap screen. Aduh. Tekan beg kuning. Hang tengah buat live maksiat pun hang suruh tekan beg kuning. Hang siapa ni? Oh, you. Ni akhir zaman.
Zaman yang nak memang orang tak takut. Macam mana nak menang di Palestin? Sebab apa? Yahudi pun kata, hampa ni nak lawan kami, hampa tahu dah, hampa ni hukum Allah pun hampa tak jaga. Masjid pun hampa tak main. Dia buat kalut pula. Kami baru serang Masjid Al-Aqsa, hampa buat kalut kata sayang masjid. Yang hampa masjid dia Allah pun tak main pasal apa? Ambil ni marah ni. Besa ni. Sungguh juga tuan-tuan eh. Betul juga kan? Yahudi betul juga dia kata. Hampa ni keletan kami tak perang, hampa tak jaga masjid. Kan? Orang buat pun kena hampa tak main. Bila hampa tak main, kami seranglah masjid. Siapa suruh tak main? Itu juga ayat tu. Cuba hampa main ramai tengok. Kami pun tak berani nak kacau masjid hampa. Kami ingatkan tak ada orang masjid ni. Nampak macam Tok Imam, Tok Bilal je. Tengah sawang dengan cicak-cicak je. Kami pun seranglah masjid. Tuan-tuan, ayat tu makan dalam tu. Dia makan kita lah. Sebab tu, tuan-tuan, kenapa? Tuan-tuan tengok, semua dalam siri penjejahan. Siri penjajahan bermula Lopez de Escuaria, Alfonso de Albuquerque, Raja Filipin, Soleil Muhammad, siapa lagi? Raja Ligor, zaman Tunku Kudin, Sultan Kedah, Francis Light, Soleil Muhammad, zaman Yahudi tu dia Hazel. Tuan-tuan, semua ni penjajah yang penyerang tanah Melayu ni, depa mai semua depa attack masjid. Masjid Agung Melaka jatuh. Masjid yang dibina oleh Sultan Sultan Muzaffar Chori, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Kedah, Sultan Iskandar. Zaman-zaman tu tuan-tuan, masjid yang diusik ketika datang tentera Siam daripada darat dan terdatang tentera Inggeris daripada laut, menyerang kedua-dua ni. 1791, 1821 kerajaan Kedah hampir jatuh. Sebab apa? Diserang oleh kedua-duanya. Semua nak attack masjid, nak attack istana, nak attack sultan. Sebab apa? Sebab sultan dan raja, dan sultan dan istana, sultan dan masjid, dua benda yang menjadi mahkota dan syiar benteng umat Islam. Sebab tu kamu akan lihat di akhir zaman nanti, dua benda ni akan jatuh satu-satu. Dua benda ni akan runtuh satu-satu kalau hampa tak jaga. Iaitu sultan dan juga masjid. Pentingnya masjid ni benteng kita tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kita berada di negeri Kedah ni. Allah jaga. Allah selamat Sultan Mahkota, berpanjangan usia di atas takhta, memelihara agama Nabi kita. Sambung. Naga serata-rata. Ui, first time nyanyi lagu Kedah dalam masjid. Ni orang kata bida'ah ni. Tuan-tuan terpaksan tak? Dalam banyak-banyak lagu negeri, negeri Kedah ni antara satu-satunya negeri. Mungkin ada negeri, mungkin ada juga lagu negeri yang ada nama sultan dalam lagu. Sebut, petik nama sultan. Bukan main-main tuan-tuan, itu kita kena pelihara. Sebab Kedah adalah kesultanan yang paling tertua di dunia dan yang paling panjang, negeri Kedah. Main-main, bangsa 02. Sultan yang paling panjang di dunia, tapi sayang kalah dengan JDT 30. Apa makna semua ni? Okey, sambung. Okey, soalan dari semua. Okey, so tercabutnya keberkatan. Apa lagi tuan-tuan, nilai yang tercabut di akhir zaman? Nak abak mai jadi tuan-tuan, Allah angkat tak musuh tak takut kepada kita. Dulu bangsa-bangsa yang pegang agama nampak muka kat masjid. Saya dah sebut banyak kali dah tuan-tuan. Sultan-sultan zaman dulu baca khutbah, sultan jadi imam, sultan bagi tazkirah, sultan pimpin qiyamulail, sultan naik atas kuda perang, pegang pedang dan perang. Sultan-sultan dulu dia all in, all out, check in, check out. Dunia akhirat dia cover. Mau orang tak takut tuan-tuan tengok. Wui. Sultan jadi imam. Wui. Sultan pegang perang. Maksudnya dunia pun dia conquer, akhirat pun dia conquer. Inilah nilai kesultanan dulu. Sebab tu saya sebut dalam kuliah saya di mana-mana. Yang berhormat adun parlimen menteri kita hari ini, dia perlu diberikan tazkirah tentang bagaimana karakter dan watak sejarah khalifah-khalifah Islam dunia dulu. Ini bukan soal kita politik ni. Nak abang main, macam ni rupanya. Supaya dia sedar diri.
Hang tu sebagai YB, apa karakter yang patut dia dimainkan? Ni nak tolak jadi imam pun tak nak mengundi ke main lagi kan? Jadi imam Zohor je pun ketak tang. Imam Zohor ke imam Maghrib? Hang siapa YB? Contoh, saya nak beritahu bahawa tuan-tuan, nak abang nak nilai ke bangsa kemuliaan tu. Dulu orang takut tengok kita sebab kita pegang betul-betul agama. Lepas ni orang longgak nak agama kita tak pegang. Soalan Nabi Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka ini nilai. Kalaulah tuan-tuan kita bayang kita ada orang macam tu kan. Hui, kita pun rasalah tumpang. Tumpang kedahsyatan. Hui, hebatnya aku kan. YB aku jadi imam ni. Baca khutbah ni. Lain lah tuan-tuan. Lain. Dia punya nilai tu lain. Allah angkat kemuliaan bangsa tu. Di akhir zaman tak ada dah zaman tu. Okey, apa lagi tuan-tuan? Yang tercabut. Yang tercabut adalah nilai kejujuran ataupun kesetiaan. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tanya saya, benda yang paling mahal yang susah kita nak jumpa lah ni, benda apa? Benda yang susah nak jumpa adalah kesetiaan. Anak yang setia pada ayah belum tentu ada. Telah aku korbankan segalanya sampai sakit pinggang, rebah jatuh sangat ayah. Tuan tengok ada insiden baru ni yang viral kan. Seorang suami yang viral terbakar. Bini dia tinggal laki dia. Dia perhabis duit insurans suami dia. Dia tinggal laki dia. Ish. Tak tahu nak kata ayat. Mana nilai kesetiaan ni? Susah senang bersama. Ni anak-anak dan adik-adik ni. Saya nak tanya. Siapa pernah picit kepala ayah? Kepala bapak. Kepala bapak. Bunyi kasar kan? Kepala ayah, lembut sikit. Maksud sama no? Kepala ayah, ha, okey. Kepala bapak. Tapi ada setengah orang dia panggil bapak, dia panggil ayah dia bapak kan. Betul lah ajak saya. Kepala bapak, betul lah. Kepala ayah. Adik pernah kecil? Kepala ayah, pernah kecil? Pernah? InsyaAllah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, alhamdulillah, tanya yang pernah kecil. Kepala ayah. Siapa yang pernah picit kaki mak dia? Pernah picit? InsyaAllah. Siapa yang dia tidur dengan... Test. Siapa yang dia tidur dengan mak dia semalam? Tak ada. Tidur dengan ayah? Siapa yang ayahnya tidur dengan mak dia semalam? Betul ya? Hang tahu mana? Hang sekodeng ya? Oi. Alhamdulillah. Sebab ayah masih tidur dengan mak kita. Yang ayah ni elok ya? Takut ada mak lain. Mak kita tak buat. Alhamdulillah. Okey, selingan. Ya, tuan-tuan. Nak cari nilai kejujuran di akhir zaman ni. Payah nak jumpa ni. Maksudnya apa, tuan-tuan? Sahabat yang lapar bersama, itu susah nak jumpa. Tapi sahabat yang kenyang bersama, itu ramai. Betul tak? Anak yang boleh lapar dengan mak. Ketika mak lapar, dia pun lapar. Susah nak jumpa lah. Tapi yang ramai, anak yang dia kenyang ketika mak dia kenyang. Yang tu ramai. Dia kenyang ketika mak dia lapar. Itu ramai. Tapi yang dia boleh lapar ketika mak dia lapar. Ui, susah nak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dalam kejiranan. Berapa orang jiran yang pernah hantar jiran dia sakit pukul 3-4 pagi. Guna kereta kita. Dan darah jiran tu ada tumpah dalam kereta kita. Pergi hantar hospital. Siapa yang pernah buat sampai tak macam tu? Ui, kita nak korban kereta baru beli. Koyak plastik kot. Kereta bukan memang kereta Tesla. Kereta Tesla yang macam saya punya tu. Tersebut pula kan. Kereta Tesla tau, bukan abang Tesla. Dua benda yang berbeza. Okay? Tuan-tuan, kita nak korbankan hak milik kita. Tiba-tiba 3-4 pagi tengah lena. Jiran main ketuk nak pergi hantar hospital emergency. Adakah jiran yang sanggup macam tu? Nak abang main tuan-tuan. Itulah akhir zaman. Tak ada dah yang sanggup bersusah payah. Setia dalam jujur. Jujur dan setia ni benda yang paling mahal dan benda yang paling payah nak jumpa. Kawan yang tikam belakang itu ramai. Saya ulang balik tuan-tuan. Okey, ni anak-anak mak-mak ni kan. Ni adik-adik sekolah ni dengar elok. Assalamualaikum Muhammad. Ketika mak kita teringin nak makan, ni mak dengan elok ah. Kita teringin nak makan apa-apa kan, maklah. Mak kan suka makan. Okey. Tiba-tiba duit ni tak ada sangat di rumah ni. Anak 7 orang, anak 17 orang. Kerja beranak tak? Orang anak ukit kan suka beranak. Okey, contoh. 17 orang semua dekat luar.
duduk di luar perantauan. Tiba-tiba satu hari Allah takdir mak dia lapar sangat sampai jatuh rebah. Mak dia teringin makan, teringin shell out. Yang mak tu pun shell out. Main-main. See my label, okay? Excuse me. Tiba-tiba tuan-tuan, ada dah anak yang daripada 17 orang tu yang dia terdetik dan terlintas, eh, terasa macam nak telefon mak, nak ajak makan. Tuan-tuan rasa apa? Mak ni tiba-tiba anak telefon mak ni, mak siap-siap ni check on duit balik dah. Nak balik nak buat apa? Tak rasa teringin nak rasa macam nak ajak mak makan malam. Mak siap-siap dah, kita pergi makan shell out. Bayangkan tuan-tuan, kita baru terlintas anak telefon ajak makan tengah lapar ni. Tuan-tuan rasa apa? Ya Allah, sejuknya perut aku mengandungkan hang, kalau boleh aku nak makan anak lagi. Contoh. Walaupun umur 65 dah. Ayah tak ada masalah, ayah lain clear, ayah on. Ayah ada standby, ada tongkat ali, tongkat langit, tongkat motor pun ada. Okey, ayah tak risau. Okey, mak ni. Okey. Assalamualaikum Muhammad. Nak abang mai tuan-tuan. Ya Allah, nilai kejujuran yang ni yang susah nak jumpa ni. Sebab apa? Sebab tu dalam kita tengok dalam contoh kan. Dalam kita kata dalam tengok dalam contoh dalam politik lah. Hari ni boleh makan semeja, esok hang tikam aku sampai see you in court. Tuan-tuan, bila kita tengok dengan senario politik hari ni, ya Allah, kita terasa memang betul lah kita berada di akhir zaman. Hari ni makan semeja bertepuk tampak, esok hang boleh tikam aku di belakang. Tuan-tuan, zaman ni zaman al-harju al-qatlu al-al-qatlu wal-fitnatu al-fitan. Zaman yang terangkat dah nilai kasih sayang, jujur, setia, kekawanan, persahabatan. Dia tak rasa dia kebencian mengatasi kasih sayang. Ni zaman ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab tu saya sebut balik anak-anak tadi, untuk anak-anak dan adik-adik, berazam dan berniatlah, niat ya Allah dalam hatiku ni, ya Allah, satu hari nanti ya Allah, engkau jangan jadi aku orang yang anak yang boleh kenyang ketika mak aku lapar. Itu doa kita. Kita boleh sumpah tu. Ya Allah, aku bersumpah. Janganlah bersumpah kan. Maksudnya bukanlah bersumpah. Doa, ya Allah, ketika mak aku lapar, jadikan aku juga lapar dan aku merasai kelaparan mak aku. Kalau boleh ada anak yang macam tu, fuh, mantap. Assalamualaikum Muhammad. Siapa yang lapar sekarang? Pergi tanya Ustaz, mak lapar tak? Saya pergi ajak lah pergi makan kat mana-mana. Nak abang yang tu sebabnya. Okey, tuan-tuan, assalamualaikum Muhammad. Okey, kita tengok lagi sikit lagi ya. Okey. Kita sampai ke berapa ni? Ha? Ke-12? Hui, steady balong. Tak lapar lah. Makan apa kan? Nah, cheese. Okey, tuan-tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, disebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, Al-Hakim dan juga Al-Bukhari dalam kitab Al-Fitan dan Syekh Nu'aim bin Basir. Okey, tadi kita tengok benda yang Allah cabut, terangkat. Kejujuran, kemuliaan, keamanan, kebaikan, keberkatan. Apa yang lahir di akhir zaman ni, tuan-tuan? Apa yang ada? Yang ada yang pertama tuan-tuan adalah akan munculnya mukadzab, ya, kadzib, orang yang mengaku nabi. Ni hadis pertama. Nabi kata zaman tak akan berakhir sehingga akan munculnya 30 orang yang mengaku nabi. Zaman nabi tuan-tuan tahu tak? Zaman nabi dengan sahabat ada 12 orang yang mengaku nabi. Tu terang nabi tu ada lagi. Nabi hidup pun mengaku nabi. Terang nabi tak ada. Antaranya Musailamah Al-Kazzab mengaku dia adalah nabi selepas Nabi Muhammad. Nabi yang ke 26 rasul dan nabi yang ke 124,000 125,001. Soalan dari Muhammad. Sebab nabi ada 124,000. Jadi Musailamah Al-Kazzab mengaku dia adalah nabi yang ke 124,001. Kerana Nabi Muhammad adalah 124,000 nabi yang terakhir. Tiba-tiba ada nabi yang mengaku. Nabi kata akhir zaman akan mengaku. Cukup 30 orang kiamat. Dekat nak bukit dengar tak? Kok ada orang sebelah kan mengaku nabi ada? Tuan-tuan dalam rekod di Malaysia ada. Siapa ingat? 2005 ke 2006? Tuan-tuan ingat tak yang mengaku nabi ni? Dia duduk kat Rawang kan, Selangor, kena tangkap. Kena tangkap dah. Yang heran ni, dia mengaku, dia kata, kan nabi-nabi kan semua diutus untuk bangsa Arab, Hud, kan Timur Tengah. Tiba-tiba Melayu ni tak ada nabi. Dia mengaku dia tu nabi Melayu. Bila nabi Melayu, pakai baju Melayu. Nabi pakai baju Melayu. Lepas tu yang camp-camp dia buat pengisytiharan, kata dia nabi tu, baju batik, tie-in seluar Yankee. Sikat pun kat belakang.
Rambut belah tepi. Ada uban sikit. Nama apa? Nyan. Kahar, kahar. Ajaran kahar 2006. Orang rawak kena tangkap lah. Saya kata, hang kena dengan aku Nabi pun. Hampir boleh berjubah sikit ke. Boleh celak sikit. Boleh janggut. Boleh serban barulah. Hang nak scam pun biarlah ada ilmu scammer. Ini ha. Ngaku Nabi seluar yang kita in sikat kat belakang dah tertahan tu. Aduh, saya tengok hang ni, ya Allah. Tak yang heran ni, ada orang ikut. Hang tu dah bengong dah. Hak follow hang dua kali bengong. Yang ikut dia tu semua orang tua-tua. Dia mengaku dia tu Nabi. Rupanya tuan-tuan, rupanya ada hadis Nabi. Memang kena ada Nabi yang Nabi akhir zaman yang mengaku Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, Nabi palsu. Okey. Okey, yang kedua tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, la akan lahir golongan yang taklid. Taklid ni apa? Orang yang suka mengikut fashion, ikut telunjuk barat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, Yahudi, Kristian, Rom, depa bukan nak bagi kita masuk Yahudi. Dah, bukan itu target dia. Alfonso Mai 24 Ogos 1511. Raja Filipin, Raja Filipin mengkristiankan via Manila. Daripada Manila menjadi Filipin, Kristian. Tuan-tuan, saya ulang banyak kali dah tuan-tuan kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dua kerajaan di tanah Melayu yang paling kuat dan lama, yang paling awal menerima Islam. Yang pertama kerajaan kita. 630 Masihi sudah menerima Islam. Ketika Nabi ada, bumi Kedah telah pun Islam. Dan Nabi menghantar sahabat tuan-tuan, Khalifah Sayyidina Ja'far dan juga Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud dalam catatan kitab Syakhsul Fiddaulah diislamkan kawasan ini. Dan catatan dalam kitab Fi Salas Silsilah Negeri Kedah dan kitab Sallallahu Alaihi Wasallam Syekh Daud Al-Fatani Hidayat Merung Mahawangsa antara rujukan pada tanggal 1136 dan sebelum itu generasi pertama 630 Masihi datang sudah raja-raja dan juga daripada Timur Tengah sahabat mengislamkan kawasan ini, terutamanya di kawasan Sungai Batu dan Merbuk. Maka kawasan negeri Kedah menjadi negeri pertama menerima Islam di bumi tanah Melayu. Oh. Kita tuan-tuan, tuan-tuan ingat kita biasa-biasa kan? Kita ni kemah ni, generasi tok nenek moyang kita kemah. Soalnya dari semua amat tuan-tuan. Dan juga nak abang mai kata tuan-tuan, sebab tu depa mai Yahudi tadi saya sebut apa? Yahudi, Alfonso semua ni, geng-geng Rom, Kristian semua ni, depa bukan nak bagi kita masuk agama depa dak, tapi depa nak target depa kita hidup dengan agama Islam tetapi mengikut telunjuk dan cara hidup mereka. Tapi agama hang maintain Islam. Cara makan, cara pakai, cara berjalan, cara lena, cara bangkit, cara pergi kerja, cara berjalan, cara dengan perempuan, mesti follow kami. Itu target mereka. Itulah misi dan misi. Sebab tu, di Portugis, di Melaka, ada satu golongan dipanggil Anglo. Macam di Thailand, ada Anglo-Siamese. Anglo-Saxian, dipanggil Sallallahu Alaihi Muhammad, tuan-tuan. Di mana dihantar orang dia, Portugis dihantar orang dia, berkahwin dengan Melayu Melaka, Portugis campur dengan Melayu. Dia jadi, siapa tahu? Mungkin ada golongan tu di sini. Dia panggil Serani. Serani tu dia berasimilasi tu. Bukannya saya saja tuan-tuan. Ada tujuan, ada target. Dia nak tarik Melayu supaya ikut telunjuk bahasa dan bangsa Portugis. Jangan follow, jangan hampa kena tinggal cara hidup Melayu tu. Ha tu Serani adalah gabungan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ingat saja-saja depa main. Itulah secret society mereka untuk mengucar-ngacirkan keadaan lawan. Oh, macam lawan ayat bola. Depa main tu untuk mengucar-ngacirkan iman agama bangsa Melayu ni biar hilang jadi diri, hang hidup, hang muka Melayu tapi hati Portugis. Hang muka Melayu tapi hati British. Hang muka Melayu tapi hati Belanda. Hang muka Melayu tapi hati Jepun. Hang muka Melayu tapi hati Inggeris. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nilai. Tuan-tuan, dia nak bab main kata Yahudi dan Kristian, saya ulang, dia nak bagi kita follow mereka. Sampai hari ni pun tuan-tuan, memang kita follow. Contoh dalam paling mudah. Kereta, mentega, bandera, negara. Itu bahasa apa? Itu bukan bahasa Melayu tuan-tuan. Itu bahasa Portugis. Sampai lah kita guna. Pasal apa kita perlu kita guna? Kenapa tak guna kemelayuan kita? Dia ada banyak bahasa rumpun. Ribuan rumpun bahasa kita. Masih tetap nak berkiblatkan penjajah.
Tambah-tambah kalau di Penang lagi lah banyak. Kan? William British, William Butterworth, Sir Richard Anson, yang menghasilkan Anson Road. Meninggalkan King Edward Georgetown. Kalau orang Penang sebut Georgetown, tapi kalau orang Kok Diam, dia tak boleh sebut. Dia kata, makcik nak pergi mana? Ni nak pergi macam Kenuri kat mana? Dekat Georgetown. Georgetown. Ada ni, rumah ni lah, rumah menantu makcik nikah orang Penang. Dia kat mana? Georgetown. Dia dua benda yang orang Kok Diam tak disebut. Okay? Yang pertama Georgetown, yang kedua Butterworth. Dia sebut Butterworth. Nak pergi mana? Butterworth. Tak apalah makcik. Eh? Dia kalau tak Kok Diam, mesti nak bukit. Dua tu je, antara dua lah. Okay, entah kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bila... Okey. Jadi orang yang taklid ni akhir zaman akan muncul golongan yang suka mengikut telunjuk penjajah. Sebab tu tuan-tuan, kenapa daulah kerajaan Turki dalam bahasa sejarah, kenapa Islam jatuh pada 1924? Sebab khalifah dan sultan-sultan yang muncul selepas zaman 1600 tuan-tuan adalah khalifah-khalifah yang telah berjaya dicucuk hidung, hak ikut telunjuk cara hidup. Dah nampak muka kat pub. Dulu zaman khalifah Nabi sampai zaman 1600 ke bawah, sultan-sultan semua, macam saya sebut tadi kan, pimpin imam, imam kiamulai. Tuan-tuan, bila sultan main masjid lima waktu, hayya ala salat, sampai ayat last, la ilaha illallah. Bila Tok Bilal azan, pusing belakang, tengok-tengok sultan duduk belakang. Tuan-tuan rasa macam mana? Huh. Bila sultan main masjid, mestilah masjid penuh zaman tu. Bila sultan ada, mesti MB ada, mesti exco ada, mesti mufti, mesti YB ada, sebab protokol. So cara sultan waktu tu tuan-tuan, dia nak pegang rakyat dia setiap waktu muka kat masjid. Sebelum zaman 1600 dalam sejarah, bila selepas 1600 Yahudi tengok, oh, cara untuk menjatuhkan Islam adalah kita beli jiwa sultan. Jangan biarkan sultan kerap nampak muka di masjid. Mereka mesti layang clubbing. Maka akhirnya Yahudi hantar perempuan-perempuan menggoda sultan. Akhirnya ada sultan-sultan Islam Turki Utsmaniyah berkahwin dengan Yahudi. Bini ni Yahudi. Elok laki nak pergi masjid, bini main. Abang nak pergi mana abang? Tengok pakai kain plekat, terlondeh kain plekat tu. Itulah rahsia kenapa pakcik-pakcik dia boleh lepak 4 jam di kedai Tom Yum. Itulah jawapannya. Ni di rumah makcik, nak makan apa? Nak makan apa? Ha, ayah hang, ayah hang. Panggil pun ayah hang kan. Ayah hang nak makan apa malam ni? Mau lelaki tak makan luar? Cuba tengok dekat kedai Tom Yum. Suami-suami pi. Okay? Kakak-kakak petani mari. Abang nak makan apa abang? Haa tu. Okay? Tu terus tu imam. Tu imam tu cabut kopiah. 4 jam lepak di Tom Yum. Sebab dia rumah dia tak ada layan macam tu kan. Ha, jadi mulai malam ni balik sekali saya nak wajibkan semua ibu-ibu tanya suami macam tu. Abang nak. Lelaki kita hang nak mampus ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Okey tuan-tuan. Okey. So akhir zaman ni banyaknya bangsa, penghuni, khalifah, sultan yang mengikut telunjuk barat. Sehinggakan tuan-tuan disebut dalam akhir zaman, bangsa yang mengikut telunjuk barat, Allah akan angkat ke kemuliaan bangsa tu. Dan antara bangsa yang paling mengikut bangsa apa? Ideologi barat adalah bangsa Arab. Tuan-tuan tahu dah Arab jadi apa lah ni? Saya kan dah bawa jemaah pergi umrah kan. Di Mekah bakal tertubuh satu Kaabah baru. Taklah kita sebut Kaabah baru, tapi dia buat binaan tu lagi cantik daripada Kaabah. Dia panggil The Cube. Mungkin kita boleh sebut sebagai Kaabah 2.0. Sehingga kan orang tak takjub dah dengan Kaabah.
Tuan-tuan, hadis yang dibawa oleh Imam Ibn Majah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Bukhari dan Muslim. Zaman akan berakhir apabila kamu melihat akan ada munculnya bangunan-bangunan pencakar yang akan menenggelamkan keajaiban Kaabah dan akan menutup bayang ke arah Kaabah. Dan orang akan hilang kemegahan pada Kaabah. Sebab tu orang pergi Mekah lah ni, orang tak takjub dah Kaabah. Orang sebut, wih, tingginya hotel ni. Nampak orang? Menara Jam, Zam-Zam Tower, Jabal Umar, Sallallahu Alaihi Wasallam, hotel yang keliling tu, teman-teman kalau Menara Jam tu, 650. Menara Jam tertinggi di dunia. The highest clock tower in the world. 650.54 meter. Ketinggian dia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimahumullah, bila kita pergi, bangsa Arab, Nabi kata, ni, bangsa yang mengikut telunjuk barat. Tuan-tuan, tanah haram, tanah yang diharamkan oleh, dimasuki oleh semua orang yang tidak agama Islam lah. Nama pun tanah haram. Apa jadi hari ni? Baru ni kan, Menteri India, pakai sari. Nampak pusat malam. Pakai sari berjalan dekat Sallallahu Alaihi Wasallam dataran Masjid Nabawi. Kononnya ada lawatan kerja lah atas dasar menteri. Mana boleh masuk kan tanah haram. Hang tak kira lah apa pun. Hukum tetap hukum. Tuan-tuan jangan terkejut tak kalau pergi umrah. Saya waktu bawa pergi Riki kawasan sepanjang saya buat jemaah umrah ni. Satu hari tu saya tinggal esat. Saya pergi Jeddah City Tower. Ada City Tower. Jeddah ni dia kan berhadapan dengan Laut Merah. Dekat Jeddah ni tuan-tuan, malam dia macam lagi dahsyat daripada Pantai Cenang. Tahu Pantai Cenang ada apa? Pantai Cenang kan malam kan dengan ada api kan? Kalau 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 geng Arab punya duduk seronok. Layan, oi malam. Malam pesta muda mudi. Oi, malam pesta muda mudi. Kita healing sampai pagi, tak balik, tak balik. Tuan-tuan, dia main api tu. Saya kata, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim saya ni mula-mula. Tak, aku ni ada di Arab ke mana ni? Kita ni mula astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dah, alhamdulillah, rezeki tak tengok rugi. Dia ada, tuan-tuan, ya Allah dahsyatnya, saya kata nak abang lah. Ni, di bumi Arab ni, bumi yang ada, Maqbarah Hawa. Jeddah kan tempat tok nenek moyang kita iaitu, dia ada perkuburan Hawa, tempat tu, Siti Hawa. Sepanjang Laut Merah tu, malam dia tak tahu, jangan cerita lah. Dahsyat tak dahsyat, kita tak rasa macam duduk di bumi Arab. Ini dah sampai zaman Nabi kita akhir zaman akan sampai bangsa yang mengikut telunjuk. Walan tarda kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat Allah. Kamu akan tengok musuh akan mai, dia akan buat, dia akan tarik, dia akan bagi app, dia akan bagi phone, dia akan bagi game, dia akan main legend, dia bagi segala-galanya sehingga anak muda dan orang Islam akan mengikut telunjuk cara hidup barat. Ya lu lepak lu. Ketika 4 pagi main game, subuh pukul 11.30. Ha, ambil. Itulah yang mereka inginkan tuan-tuan dan puan-puan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu bangsa Arab, bangsa yang mengikut telunjuk Arab. Tuan-tuan, 2030. Kalau kita, Malaysia, wawasan 2020. Tuan-tuan, 2020 ada apa? Ada COVID-19. Dulu kita, wawasan 2020 kan? Ingat tak zaman-zaman dulu kan? Dengar tawasan 2020 ni, ada kereta terbang tu, ada kereta boleh terbang, ada terbayang dahsyat-dahsyat lah kan, 20 tahun dulu ni. Dia sebut tawasan 2020 ni macam mana zaman majunya Malaysia, lelah COVID pada muka hang. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam nak sangat, Allah bagi kan, kita ni nak sangat kemajuan tu, lelah Allah uji kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, rahmatullahi wa sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 1979, Juhaiman Al-Utaibi, ada seorang lelaki bekas anggota komando tentera polis berpasukan Diraja Arab Saudi. Dia ni, bekas tentera polis yang berkhidmat di bawah Private Military Academy Polis. Sallallahu Alaihi Wasallam. Polis Saudi tu lah, yang duk marah orang lah kan. Ya Haji, Haji, Ya Haji. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Juhaiman Al-Utaibi ni 1 Muharram 1400 bersamaan dengan 1, siapa tahu cerita ni? Pakcik-pakcik, 1 Muharram 1400 bersamaan dengan 20 Disember, tak silap saya, Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun 1979. Cerita lama dah. Tuan-tuan tahu, Mekah pernah ditawan, Masjidil Haram.
Juhaimah ni orang Arab lah. Orang Arab. Dan dia bekas polis Saudi. Lah dia sendiri tawan masjid tempat kerja dia. Dia tawan tempat kerja dia. Lepas ni tuan-tuan, kalau bos tak naik gaji, tuan-tuan tawan tempat kerja tu. Ambil. Ketekut sangat bos ni nak gaji kan. Minta jawab elok tak mau, aku tawan tempat kerja ni. Tuan-tuan, Juhaimah ni, dia boleh masuk laluan bawah tanah dan dia rampas mikrofon imam di dataran Kaabah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama dia kata apa? Wailul lil arabi la ilaha illallah wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Hadis yang Nabi baca. Celakalah kalian bangsa Arab kerana kalian mengikut telunjuk barat. Tuan-tuan, waktu tu barat menggunakan dan barat apa? Dia mengamalkan dasar westernization, dasar pembaratan. Tadi saya kata 2030 Saudi akan menjadi negara barat timur yang lagi barat daripada barat. US tu kita kata paling kemah dah kan, paling sosial lah. Akan ada pusat clubbing dan pub yang terbesar di Arab, bukan di Eropah. Oh, tuan-tuan, yang main-main. Kezaman ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, di Arab juga akan ada berhala. Bukan ada kan, dah ada orang. Patung, tinggal tak sembah lagi. Ada satu kapal yang tuan-tuan tengok kan, satu bandar 173 km bandar dalam kaca, tak boleh ditembus oleh mana-mana mortar ataupun bom atau mana-mana peluru ataupun artileri. Daripada Madain Saleh sampai ke 170 km sedang dibuat, dia panggil The Line. Yang tadi Kaabah baru, The Cube, dalam tu ada mall, ada swimming pool. Lepas ni orang tak pi dah ke Mekah ni, ke Kaabah. Ada benda lain yang tu sibuk. Ni Nabi sebut tuan-tuan, bersaing negeri mana, bangsa mana, negara mana yang paling boleh mencakar dan mencipta bangunan pencakar langit. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa nombor satu? World number one, Burj Khalifa Dubai. Nombor dua, ketinggian Burj Khalifa adalah 879.8 meter. Hampir 1 kilo. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bangunan yang tertinggi di dunia di mana? Shanghai. Berapa ketinggian bangunan tertinggi dunia adalah Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Menara 118, 679. Malaysia tuan-tuan memiliki bangunan tertinggi nombor 2 di dunia, tapi akhirnya tersungkur dalam piala Asian Cup pada Mekah. Tak apalah, walaupun tidak layak ke peringkat seterusnya, tapi berjaya mengikat tiga sama dengan abang opa Korea. Jadilah tu. Tuan-tuan, tiga, bukan nak cakap abang bola tu selingannya. Nak abang mai tuan-tuan, kita ni, kita pun tak kalah. Menara 118 tu nombor 2 tertinggi di dunia. Hai. Lepas ni kita pergi abang kat MB Sanusi, kita buat menara ketiga tertinggi di dunia. Kedah punya. Nak okeylah pada hari. Boleh. Insya-Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tak mau kalah. Jadi Juhaimah ni tuan-tuan dan abang mai kata, dia tawan ni akhir zaman ni. Sebab bangsa yang mengikut telunjuk barat, dia pro Israel, pro Amerika, pro Yahudi, Saudi ni akhirnya ditawan. Dan Juhaimah ni ada abang ipar dia namanya Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis Nabi, wa ti usmu husmi wa smu abi hismabi min ahli al-bait ahlul ma ahlul ma imam al-mahdi yu min ahli al-baiti. Nabi kata akan keluar je Imam Mahdi akhir zaman yang akan keluar daripada keturunan ahli al-bait yang namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Tengok-tengok tuan-tuan, Juhaimah ni abang dia adalah namanya Muhammad bin Abdullah. Di situ bila dia rampas mikrofon, seluruh jemaah tertangkap dan tertahan. Semua pintu Masjidil Haram tertutup on the spot, on the dot. Orang luar, masjid luar, jemaah luar tak tahu apa berlaku. Kenapa tiba-tiba pintu tertutup? Dia pun tak tahu, rupanya di dalam sedang ditawan dan ditahan. Puluhan ribu tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam waktu tu, mungkin tak sampai ratus ribu sebab saiz masih kecil ketika itu. Ditawan dan ditahan oleh orang Arab sendiri. Dia kata apa? Bangsa Arab telah berubah. Dia telah mengikut jejak langkah syaitan. Arab telah mengikut jejak langkah barat. Ini Juhaimah kata. Dia mengekalkan ideologi barat. Dia pro Amerika, pro Israel. Dia ada sumbangan kepada Israel dan barat. Dia boleh tengok rakyat Palestin jatuh, jarah, jamah, dipijak, disepak, lapak, tak makan. Tapi dia tak buka sempadan, tak hantar bantuan.
yang hanya hantar bantuan negara-negara bukan Islam. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang baru ni ketika mana dilaporkan doktor-doktor di hospital Ashifa Al-Gaza, Palestin, dia pun kata, tu tengok laporan kan, doktor kata, kami dapat apa, Sallallahu Muhammad, mesej daripada international secara online, mesej masuk daripada doktor-doktor antarabangsa nak bantu apa ni, walaupun secara online. Dan yang mereka heran, hospital doktor di Gaza kata apa, tak ada doktor-doktor daripada Arab yang main telefon kami tanya khabar. Yang ada semua negara, doktor-doktor yang di luar negara Arab yang sekitar Palestin, daripada Afrika, daripada India, Nusantara, macam mana kena nak bantu. Semua sibuk yang tanya bukan doktor Arab. Hai, pi mana ni bangsa Arab ni? Apa jadi dengan Arab akhir zaman ni? Sebab tu tuan-tuan, Nabi tidak mendoakan bumi Arab. Bukanlah keseluruhannya, Nabi apa, bumi Saudi. Bangsa Arab di bumi Saudi, Mekah, Madinah, Nabi tak doa pun. Rupanya Juhaiman dia tangkap dan dia tawan ni, rupanya ada niat dan ada apa, ada kata-kata, ada matlamat. Dia suruh Saudi dia berubahlah, oi, hang ni apa? Duk cucuk ikut sangat telunjuk belakang, tunjuk ikut telunjuk barat. Kena cucuk hidung dah hangpa ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Yahudi duk bagi makan apa ni? Hangpa ikut sangat. Ini Juhaiman. Ketikalah dihantar oleh CIA, intelligence agency datang daripada Pakistan waktu tu, datang yang helikopter dengan menggunakan EU. Bila nak tahan dan nak tawan, rupanya tuan-tuan kena tembak daripada bawah. Akhirnya helikopter beredar, tak boleh nak tawan. Datang pusingan kedua. Zaman tu tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Pakistan memiliki satu intelligence agency yang terkuat dan tercanggih di dunia waktu tu, 1979. Bukan Amerika. Kita duk kata Amerika. Amerika dia ada 1,271 intelligence agency, perisik, pegawai perisik, ejen Mossad ni. Mossad Yahudi, FBI, CSI kan? CIA, Sallallahu Alaihi Wasallam, CSI. Yang ejen perisik dunia duk kaji ni mana-mana, mana-mana ni lah, bantuan-bantuan kepada Islam ni. Ejen perisik. Pakistan nombor satu dunia waktu tu. Dia yang menyelamatkan. Tapi nak abang main kata, dalam situasi ni saya setuju dengan Juhaiman tu buat. Dia tawan sebab dia suruh Yahudi dan Saudi berubah. Hampa ni dah terpesong ni. Hampa ni bangsa Arab dah. Hampa ni bangsa Nabi ni. Hampa sedar dah hampa buat apa ni. Hampa dah mencemar dan mencalat bumi Arab. Bumi ni ada Nabi kot. Hampa dah berkiblatkan Arab ni. Kawasan park terbesar, dah ada stadium dah. Yang terbaru ni tuan-tuan, dah diluluskan lesen Arab akan dijual di Saudi. Tuan-tuan, apa nak jadi? Sebab tu ada orang yang sanggup tak mau pergi umrah dah. Bila jadi macam ni, orang dah tawak hati dah. Mujuklah masih ada Nabi kat bumi Mekah Madinah. Ada orang doa, ya Allah, ya Allah, engkau angkat, pindahkanlah jasad Nabi Muhammad ke mana-mana negara yang lebih. Sebab Saudi ni tak tahu jadi apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah akhir zaman. Nak cerita dia. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, apa yang kita nak buat pada malam ini sebagai senjata, Sallallahu Muhammad. Okay. Apa persiapan kita tuan-tuan? Maka Nabi sebut dah. Yang pertama, jangan kamu tinggal Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni adalah surah penguat iman. Dalam tu ada charge iman, dalam tu ada charge ilmu, dalam tu ada charge puasa, Sallallahu Muhammad. Dalam tu ada charge harta. Jadi ada empat ilmu, elemen ilmu yang ada fitnah akhir zaman dalam Suratul Kahfi. Yang dia kata siapa baca Suratul Kahfi, man kafara Suratul Kahfi, Nabi sebut Sallallahu Muhammad pada hari Jumaat atau malam Jumaat, usima min fitnatid dajjal, bagi dia akan terselamat daripada fitnah dajjal. Sebab itulah jangan tinggal Suratul Kahfi. Sebab Suratul Kahfi ni surah yang menjadi benteng dan dinding, pembenteng dan pendinding kita di akhir zaman ketika datangnya dajjal, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya surah ayat 10 ayat awal atau 10 ayat akhir, atau setiap Jumaat kita baca full 110 ayat. Itu yang pertama. Ke siapa yang down, siapa yang lemah, baca Suratul Kahfi ni, Allah ak balik. Dia punya iman dia, dia punya semangat dia tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan rasa malas nak pergi masjid, malas nak pergi nak bangkit, malas nak pergi kedai tom yam, tuan-tuan baca Suratul Kahfi. Takkan nak pergi tom yam tak payah baca surah. Makin pergi lah kan. Okay. Tuan-tuan, lemah kita nilai untuk buat benda akhirat,
antaranya charge dengan suratul kahfi. Gagah, paksa juga. Satu. Yang kedua, antara doa yang Nabi kata, jangan tinggal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih ad-dajjal. Antara ayat doa yang sini kita baca selepas, sebelum kita bagi salam, selepas tahiyat akhir. Bacaan dalam tahiyat akhir ini antara doa yang kita tak mau tinggal. Misalnya Nabi Muhammad, ataupun kita baca dalam doa solat. Ini antara benda. Dua. Yang ketiga, persiapan akhir zaman juga. Nabi kata jangan kamu tinggal zikir yang akan memberatkan timbangan amal, iaitu zikir al-halqalah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Berikut saja sama-sama. Semua together. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Semua. La hawla wa la quwwata La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la billah. La hawla wa la. Masya Allah, alhamdulillah. Sedap suara pakcik. Suara makcik lagi sedap. Sampai tak bunyi langsung nah? Dia punya tahap kesedapan. Sampai tak dengar langsung lah ya. Okay, tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar itu lah. Boleh kan? Salam dari Muhammad sebagai salam kenalan untuk orang anak bukit pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bincang, apa yang kita sembang untuk cerita, bukan cerita ke orang, bukan cerita kata ke orang kan. Cerita kata dekat diri kita sendiri. Yang kita sedang membicarakan tentang nasib, kedudukan, posisi, apa akan jadi pada bangsa kita akan datang. Salam dari Muhammad. Saya mulakan tadi tuan-tuan, kita ulang kaji balik. Ni minggu SPM kan, so kita ulang kaji sikit. So minggu apa awal tadi saya sebut tentang apa benda yang tercabut, yang hilang daripada kehidupan kita. Apa benda yang akan muncul, apa yang sedang muncul tuan-tuan. Soalan dari semua amat, dia belajarlah untuk mengembalikan keberkatan dalam hubungan, kejujuran. Jadilah pasangan yang jujur, anak yang setia, anak murid yang sentiasa ada pada ayah, pada cikgu, pada ibu. Akan ada lapar bersama, sedih bersama, sakit bersama, jatuh bersama. Yang tu nilai dia. Jangan tinggal walau seinci. Soalan dari semua amat. Adik-adik kalau boleh, anak-anak ni niat. Jadi apa pun ya Allah, kalau mak saya jatuh, mak saya apa, jangan cabut nyawa dia selagi mana saya tak sampai duduk di sebelah dan di sisinya sehingga penghujung nyawa mak dan ayah. Sebab belum semua anak direzekikan akan duduk bersama ibu dan ayah sehingga penghujung nyawa. Walaupun ibu dan ayah bersama dengan anak pada setiap masa. Kita cium pula ayat tuan. Tuan-tuan, sekadar itu sahaja yang dapat kita kongsikan mudah-mudahan. Terima kasih dan tahniah kepada pihak masjid. Salam alaikum Muhammad. Alhamdulillah ramai malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Doakan saya untuk kembali ke pangkal jalan. Malam ni tak sempat balik kampung walaupun IC 02. Terima kasih banyak. Pun maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan, insyaAllah. Izin Allah bertemu dan bersua lagi di lain episod dan rancangan. Aku lakukan hadha. Wa astaghfirullahaladzim li walakum wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.